Shalom Bapak Ibu Saudara, saya Esti dari Komsel C2. Bidang pelayanan saya adalah doa. Kenapa saya ngambil pelayanan bidang doa? Berawal dari kerinduan saya untuk melayani Tuhan, tetapi saya tidak tahu harus melayani apa. Untuk itu, waktu itu saya melayani berbagai bidang pelayanan sampai membuat saya itu sibuk sekali. Sampai untuk persekutuan dengan Tuhan itu sama sekali tidak ada. Dari situ kemudian saya tanya sama Tuhan, Tuhan sebetulnya Esti itu harus melayani apa? Tuhan tidak menjawab sih, tetapi saya justru diuji Tuhan dengan sakit penyakit, yaitu saya sakit TBC. Cukup panik juga ketika divonis dokter bahwa saya sakit TBC. Kemudian saya mulai menangis sama Tuhan, saya takut sekali mati pada saat itu. Dan pelayanan-pelayanan yang ada beberapa tadi mulai saya hentikan. Kemudian yang aneh, saya tidak menghentikan pelayanan doa plus tidak menghentikan ibadah. Dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa Tuhan inginkan saya melayani doa. Kemudian sakit TBC yang tadi Tuhan izinkan ternyata itu hanya untuk menguji saya, untuk saya masuk dalam pelayanan doa. Kemudian dalam waktu yang singkat 2 bulan saya dinyatakan negatif dari penyakit TBC. Apa yang kami lakukan ketika kami tergabung di dalam pelayanan doa? Banyak hal yang kami lakukan Bapak Ibu Saudara. Salah satunya adalah pujian penyembahan, di mana kami sangat rindu sekali untuk menyenangkan hati Tuhan dengan memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi kami bersama-sama bersatu hati untuk memuji Tuhan. Selain itu kami juga mendoakan orang-orang yang sakit dan memiliki pergumulan. Jadi ketika mereka memiliki pergumulan dan sakit, mereka datang bersama-sama berdoa di tempat pertemuan doa, dan puji Tuhan banyak di antara mereka yang disembuhkan karena Tuhan bekerja untuk menjamah mereka. Perkenalkan, nama saya Feni dari Komsel B2. Saat ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama terlibat dalam pelayanan doa. Awal saya terlibat dalam pelayanan doa karena ajakan seseorang, dan kemudian saya meresponi ajakan tersebut. Singkat cerita, saya aktif dalam pelayanan doa dan dalam pertemuan doa setiap hari Jumat. Dalam pelayanan doa ini, saya mendapatkan sukacita, dan selama pertemuan doa saya merasakan lebih dekat kepada Tuhan dan merasakan mendapat semangat yang baru dalam menjalani kehidupan ini. Dan meskipun dalam pertemuan doa seringkali saya tidak pernah membawa pergumulan saya pribadi secara spesifik, namun setelah dari pertemuan doa tersebut seringkali saya mendapatkan jawaban dan hikmat jalan keluar untuk pergumulan saya secara pribadi. Kemudian kendala yang saya hadapi selama pelayanan doa adalah masalah waktu, di mana saya harus berbagi waktu dengan keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Tapi puji Tuhan, di dalam sela-sela kesibukan saya masih diizinkan oleh Tuhan untuk tetap aktif dalam pelayanan doa. Perkenalkan, saya Anton Kuntoro. Saudara, saya ingin menyaksikan cinta Tuhan buat saya. Selama ini saya ikut di dalam tim doa, saudara. Pondok saya belajar, saudara, kedisiplinan rohani khususnya di dalam doa, saudara. Pada awalnya saya diajak istri, karena waktu itu saya ikut di dalam tim doa di gereja, saudara. Pertama saya biasa saja ketika ikut tim doa, tapi dengan berjalannya waktu, saudara, saya boleh mengalami hubungan yang intim, semakin intim dengan Tuhan, saudara. Kalau saya katakan ikut doa itu kayak di dalam istilah itu sengsara membawa nikmat, saudara. Kenapa? Untuk berdoa itu kita orang-orang Kristen tidak bisa dipungkiri sangat-sangat susah, saudara. Ya, walaupun banyak kita dengar doa adalah nafas hidup orang percaya, saudara. Tapi perlu
kedisiplinan rohani buat kita untuk kita berdoa, saudara. Ya, ketika kita ambil itu, kita pasti akan mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara, berkat itu akan mengikuti kita, saudara. Ya, jadi banyak orang percaya ketika kita berdoa, mereka mengharapkan berkat dari Tuhan. Tapi jangan salah, saudara, ya. Kalau kita tidak pernah berdoa, jangan mengharapkan berkat dari Tuhan, saudara. Berkat Tuhan akan datang ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Demikian, Bapak Ibu Saudara, kesaksian dari teman-teman pendoa. Luar biasa penyertaan Tuhan atas setiap mereka, sehingga mereka semakin rindu dan haus untuk tetap melayani di tim doa ini. Untuk itu Bapak Ibu, mari sama-sama yang rindu dan haus untuk melayani di bidang doa, bersama-sama bergabung dengan tim doa yang kami selenggarakan pertemuan doa di setiap hari Jumat pukul 18.30 di ruang doa GBI Asem 3. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.